Sebuah kampung berisi 12 kepala keluarga tertimbun longsor yang terjadi Senin malam di Dusun Kedung Lier, Desa Jambesari, Sumber Baru, Jember. Tiga rumah diantaranya rata dengan tanah. Dari 10 orang yang tak sempat melarikan diri, 7 diantaranya selamat, sementara 3 lainnya yang merupakan satu keluarga masih hilang. Tim gabungan BPBD, Basarnas, TNI, dan Polri pun masih mencari korban hingga Selasa pagi. Agenda hari ini tentunya mencari warga yang diperkirakan masih hilang, ada tertimbun tanah, sehingga ini upaya yang paling mendesak yang harus kita lakukan. Mengantisipasi longsor susulan, warga pun diungsikan ke tempat aman. Mereka sempat panik saat longsor terjadi. Mengungsi di balai desa itu. Takutan? Iya, anak saya itu mengungsi ke Puring semua, rumahnya nenek itu. Ada berapa orang keluarga itu? 6 orang. 6 orang? Iya. Panik ya? Iya. Sebelumnya, tebing setinggi 30 meter di lereng bukit sisi selatan Gunung Argopuro tiba-tiba longsor. Kontur tanah labil dan curah hujan tinggi diduga menjadi penyebabnya. Belasan hewan ternak milik warga turut tewas tertimbun. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET.